Assalamualaikum, kembali lagi bersama gue, saya dari Shoeboxnya dan Deep Sky dari Deep Sky TV. Pada bingung nih, kenapa kita berempat kali hari ini? Iya, biasa. Rame banget, rame. Padet sih, padet. Sini berdua sih. Oh, sini berdua? Oh iya, surprise. Cih, surprise. Surprise, guys. Surprise itu yang toko itu. Iya. Ya, kali ini kita mau membahas yang berbeda. Ini kenapa nih tiba-tiba begini nih? Enggak, santai. Ini membahas yang berbeda karena kali ini kita bukan membahas sepatu, tapi tali sepatu. Tali sepatu yang menurut gue bertanya-tanya dengan ini. Oh, bertanya-tanya, kenapa tuh? Karena gue setiap kali itu nih selalu ada. Oh, gitu. Selalu ada, gue pengen beli it. Tapi gak tau cara masangnya. Oh, gak tau cara masangnya. Yang deso, ya maklum lah. Jogja, bos, maksudnya yang sananya pojok ya. Jadi ini stateless. Oh. Nah, kebenarannya owner-ownernya dari sini. Wih, gila. Langsung aja diperkenalkan ke pemirsa. Cie, pemirsa. Yang nonton awalnya jutaan orang loh, yang nonton jutaan orang, jadi gitu, mesti ya, totalitas loh. Jutaan bulu mata. Iya. Yeah. Jadi nama gue Adam. Gue Jordan. Ya, Jordan. Sebelah gue ada Tito. Yup. Kok kayaknya malu-malu banget? Cuek aja. Langsung di kamera langsung keringetan. Ya, langsung aja. Jadi mereka ini adalah owner-ownernya dari Stateless. Langsung kita undang ke Deep Sky TV, owner Stateless, yang dimana setiap event orang banyak yang beli dan orang ngantri. Yeah. Nah, lo mau tahu kenapa ngantri? Ya ini dijelasin keuntungan atau kelebihan dari tali sepatu ini. Gue tahu sih kenapa ngantri. Lo tahu? Karena mereka nggak bisa masangin, jadi langsung gitu. Minta pasangin, nggak beli minta pasangin satu, beli minta pasangin, jadi ngantri lama. Iya, giliran gitu. Ya. Giliran. Nah, makanya dengan adanya video ini, seorang gue pun juga nggak tahu caranya. Anda kan biasa kan dipasangin. Ya, gue pasang sendiri. Iya. Yeah. Tapi ini harus dipasangin. Siap. Langsung aja ownernya yang menjelaskan gimana? Dan kupas tuntas lah gimana dari mulai ngebuka ini sampai masang di sepatu. Dulu, ditanya dulu, kenapa bikin Stateless? Oh iya. Kenapa tuh? Kenapa lo bikin Stateless sepatu deh? Orang pada bikin apa? Clothing baju atau kaos kaki, aparel yang lain. Kenapa lo kepikiran buat bikin tali sepatu? Jadi Stateless ini sebenarnya barang Korea. Barang Korea. Korea. Oke. Okay. Jadi mungkin karena di Korea orangnya malas lebih cepat kali ya, lebih efisien, lebih pengennya semua cepat. Jadi kayak nggak ada waktu buat tali sepatunya aja deh, mesti cepet ya. Gue kayak mesti ke Korea nih. Gue orangnya kan mau sebat cepet deh. Jadi ketawa lo beruang awes. Jadi karena ini dari Korea, konsepnya mereka mau lebih cepat. Solusi anti ribet lah. Solusi anti ribet. Buat teman-teman yang, aduh gue nggak enak bilangnya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya itu loh. Solusi anti ribet, solusi orang-orang gendut yang nggak bisa kenali sepatu tuh lama nih sempet. Ini. Nah, itu dia sebenarnya. Cuman kalau misalnya mau solusi anti ribet, ya ini. Tapi nggak cuma gendut ah. Oi, jangan gendut atau ya, gembrot. Berarti ide. Jadul gila tuh bahasa gembrot. Berarti idenya ini sebenarnya dari Korea. Korea. Bisa ini nggak? Kenapa? Kenapa harus begini? Kenapa harus ada apa tuh namanya tadi? Stutnya. Kenapa Stateless? Kenapa Stateless? Nggak, ntar, gue mau nyalak lagi nih, biarin, gue slak lo nanya. Lo ini ngambil di Korea, jadi lo jualan di sini, apa lo cuma ngambil konsep dari Korea, lo produksi dari bikin sendiri akhirnya? Ini kita ambil dari Korea. Oh, jadi memang ini jadi barangnya, ini barang Korea ya, bukan lo produksi di sini jadi ya. Oke. Okay. Jadi kita distributor official lah buat di Indonesia-nya. Stateless. Kenapa namanya Stateless? Karena terdiri dari start dan list. Oh gitu. So simple itu. Start itu apa ya? Nah itu, start itu apa? Start itu kalau kita buka kamus, kancing. Oh kancing. Kancing. Ini ada kancing nih, kancing. Oh ada kancing. Dan itu gue pengen kamar mandi kebelet kan. Iya. Yeah. Mandi bang, mau mandi. Iya. Jadi Stateless itu ke tali sepatu yang berkancing. Berkancing ya. Yes. Betul.
konsep-konsepnya masih agak membingungkan. Iya. Makanya tadi udah dikasih tahu ini padahal efisien, cepat segala macam. Yeah. Makanya biar orang nggak penasaran dan orang tertarik untuk membeli, terutama yang bodinya seperti dia. Langsung lo ajarin atau lo kasih tau lah cara pakainya. Konsepnya juga boleh. Konsepnya itu dia dari mana? Jadi sebenarnya tadi gue bilang anti ribet itu sebenarnya karena ini sebenarnya elastis. Oh. Jadi bikin sepatu lo berasa kayak slip on lah. Okay. Yes. Jadi Jordan bisa jadi slip on. Oh gitu. Dan gue belum pernah lihat. Ini gue buka nggak apa-apa ya? Jordan pakai. Air Jordan pakai Startless ya. Jadi dan ini pertama kalinya ya, di Deep Sky karena TV. Deep Sky TV mayoritas ya kita unboxing Air Jordan, makanya jadi mungkin setelah kita apa namanya praktekan mungkin pada mau beli ya. Juga ya. Mau pakai juga Startless karena nah, ngomong-ngomong itu beli ini per box per ininya per piece. Oh, satunya 165. 165. 165.000 per place. Variannya warnanya macam-macam. Variannya ada 10 warna. Ada 10 warna. 10 warna. Hitam, putih, kuning, merah. Apa lagi ya? Light gray, dark gray baru 6. Nanti ada di gambar gitu. Iya, ada di gambar dan kalau orang mau lihat itu apa? Lo ada Instagramnya atau apa? Kita, apa? Startless.id okay. Dan Sneaker Associate. Iya benar. Startless_ID. Nah, itu dia. Jadi Startless_ID. Nah, lo bisa langsung follow Instagramnya, bisa lihat-lihat warnanya. Mungkin ada di situ udah yang udah pemakaiannya, udah yang sedang terpakai, semua lengkap di situ. Ya. Dan kalau mau pesan bisa di situ juga ya. Bisa langsung di situ. Di situ ada semuanya lengkap. Nah, ini lagi dipasang di Air Jordan Spider-Man. Benar. Jadi pasangnya pertama biasa aja ya. Pasangnya biasa. Aja. Pasang normal. Jadi ya. Pasang normal. Jadi metode startless itu sebenarnya ada berapa? Kalau misalnya ini. Sebenarnya tergantung customer-nya, biasanya ada dua. Kalau yang pertama itu yang kita pasang ininya, terus talinya kita potong. Oh, talinya harus dipotong. Ini bisa, harus jadi dipotong. Bisa dipotong nih, bisa dipendekin lagi jadi intinya. Bisa dipotong lagi. Siap, siap. Nah, yang kedua itu talinya enggak dipotong. Tapi dimasukin lagi ke dalam. Terus di start. Baru di start. Startnya di dalam. Start di start dalam luar. Bisa. Ada yang di dalam juga bisa. Iya, dalam juga. Begitu. Cuman kurang nyaman kali ya kan kalau yang ganjel. Iya. Jadi intinya kalau mungkin sepatu lo tinggi ya nggak perlu dipotong. Jadi misalnya lo punya koleksi banyak sepatu yang lo bisa dipotong dan bisa di start tadi. Ini gue mau nanya nih, idenya nih sejak kapan lo tiba-tiba kepikiran nih lo masukin startless ke Indonesia atau ke Jakarta tuh dari kapan lah istilahnya biar orang tahu nih. Jadi startless ini di masuk ke Indonesia udah setahun lalu. Tahun lalu 2018 ya. 2018. Awal. Udah pertengahan 2018 dan seingat gue itu di event yang di kalau nggak salah tuh yang di Pluit kalau nggak salah Epic Epic ya sneaker Epic ya awalnya itu ya Quattro ya yang keempat ya iya yang terakhir kemarin yang terakhir mulai masuk siap siap terus gimana animonya gimana bagus pas acara itu cukup bagus kita kita kan kalau setiap di booth kita juga masang pre-installment itu jadi ya di situ sekalian si customer-nya kadang dia udah beli sebelumnya dia bawa ke situ nggak tahu cara pasang pasangin dong bang beli takut belum gitu melihatnya waduh bahasa Korea ibunya kan ya lah mengenanya gue anjo anjo kasih yo yes didi manggilin Kim Jong Un loh. Gitu. Jadi yang seperti kayak gue gitu berarti beli begitu melihat dia nggak tahu bawa lagi kan. Berarti animonya banyak dan warnanya kan ini lebih hidup gitu. Hmm. Ya apa namanya cocok lah buat yang suka gonta-ganti. Iya, warnanya cakep-cakep nih warnanya. Oh iya, sama ini kalau misalnya udah dipasang itu bisa nggak diganti? Kalau kita pakai yang nggak dipotong itu bisa diganti ke karena kan belum dipotong. Tapi kalau udah disetut ininya udah dipotong rada susah masukin ke sepatu lain bisa beli baru lagi
Siap, benar, baru lagi. Oke, jadi ini contoh yang sudah dikasih tali stateless. Jadinya ini contohnya yang enggak di belum istut ya, belum istut. Ini masih original ya, masih OG. OG. Dan aslinya tuh talinya panjangnya 120, 1,5 meter. Jadi ya masih bisa lah untuk Air Jordan 1. Ya, dan just, ini sudah di stud. Sudah dipasang talinya. Nah, sekarang kalau udah jelas nih ya, yang masih original tapi udah pakai stateless. Sekarang pasti yang lo penasaran itu gimana yang sudah di cutting, yang udah dipotong, yang udah di stud. Nah, ini langsung kasih tahu gimana caranya. Nah, kalau kita mau stud, kita pasang studnya itu perlu kita cocokin dulu. Masukin dulu, on fit dulu. Siap. Kadang kalau sepatu yang tinggi gini kalau kencengan kan suka. Iya. Jadi sekalian dipasin dulu. Sekalian coba. Jadi untuk pas ketika pemasangan tuh usahain dipasin dulu di kaki biar nggak terlalu kencengan, nggak terlalu ke logaran. Kaki dan pas di kaki. Biasa. Oh jadi benar-benar yang senyaman mungkin. Senyaman mungkin di kaki lo. Siap ini udah. Oke, udah oke. Mantap. Langsung kasih tahu gimana cara menyetatnya, menyetutnya. Stud. Jadi pertama kita masukin dulu ringnya. Ringnya kita masukin ke tali. Nah, satunya lagi. Bentar. Mencong, Pak. Oh, gitu. Kita ikat. Dimatiin. Oke. Ini udah ngunci nih, artinya sini ini udah ngunci startnya. Jadi posisi sepatu lo bakal begini terus ntar. Gak berubah-ubah. Nah, sebelahnya lagi. Oke. Aduh, sakit. Startnya dipasang. Tekan aja. Tek. Ada bunyi tek. Sampai ini ya, klik gitu, klik. Sampai klik. Kalau enggak klik, bahaya nanti ditangkap polisi. Balik banget. Nah, sebelahnya. Beres. Biasa. Udah. Sekarang enak. Coba lepas sepasang lagi jadi slip on. Jadi, nah. Jadi slip on ya. Iya, jadi kayak slip on. Iya. Enak. Jadi ya ini stateless ini memang didesain tuh untuk anti ribet. Jadi lo bisa langsung buka aja tanpa harus buka tali. Memang bener apa namanya? Buat khusus buat orang-orang yang gendut kayak gue. Susah kan kalau mau nali kan capek, itu harus tahan napas. Jadi enak. Jadi ini adalah hasil dari yang sudah dipasang stateless yang sudah dipotong, dipasangin stateless ya. Jadi ada kancingnya ya. Jadi ternyata memang harus dipotong ininya, bagian ininya ya. Jadi enak sih, jadi enak. Gua nggak perlu ngikat-ngikat tali lagi, capek-capek tahan napas, dan lebih efisien. Dan ini ada satu pertanyaan lagi ini nih, tadi yang lo mau nanya apa sih? Tadi gue mau nanya, ini lo jual ini tali aja atau sepaket dengan studnya atau terpisah atau gimana, lo jelasin deh. Kita jual. Sekali tadi gue lihat ada yang udah gabung, ada yang nggak gabung, makanya orang biar nggak bingung juga kan. Sebenarnya kita jual selalu satu paket stud sama lesnya, cuman kalian bisa custom warna. Bisa pilih warna. Jadi selera deh. Misalnya gue mau beli ambil yang abu-abu ini, terus studnya kancingnya itu tadi warnanya gue mau ngambil warna merah, bisa jadi. Bisa. Itu dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Tuh. Jadi lo bisa kombinasi. Bisa mix and match. Salah. Jadi ya nggak perlu lo beli misalnya kayak gini nih. Ini nih kan kuning, full kuning. Walaupun bagus, cuman lo bisa ganti ini warna hitam. Gitu.
harga udah tahu, dikasih tahu Instagramnya kita udah tahu. Jadi kalau mau pesen bisa di Instagram, bisa lewat Instagram DM gitu, bisa. Bisa lewat DM, ada WhatsApp juga, ada DM, ada WhatsApp ya. Juga WhatsApp kita semua. Terus gampang lah ya, kirim kemanapun tinggal kirim, nah, Jakarta, Indonesia, seluruh Indonesia ada kirim. Worldwide shipping. Worldwide shipping. Ah ribet nih. Bisa juga dong kalau ada mau orang luar negeri ngelihat, bisa kirim. Lo apa kancingnya dapat berapa kalau tuh? Berapa piece? Di kancingnya itu kita kasih 6, ringnya 4. Kenapa 6? Kancingnya karena buat cadangan. Oh, misalnya siap. Tiba-tiba gila, kalian kesenggol atau apa, nah kalian masih punya cadangan 2 lagi. Kalau ringnya nggak mungkin hilang. Ringnya nggak mungkin hilang. Siap. Iya benar. Tapi cukup ini ya sih, kalau gue dari baru kali ini gitu kan, lo kepo, penasaran, pengen beli, nggak bisa make, dan akhirnya sekarang ada kesempatan ditunjukin gimana caranya. Ternyata enak gitu loh, enak, nggak norak gitu, tapi enak gitu loh. Buat gue sih enak. Dipermudah. Tapi ini lo jujur kan ya? Jujur, iya gue kan. Lo tadi udah lihat gue gimana cara makainya, ya susah. Iya udah pasti jujur lah. Lo ditinggal slep, gak pake. Iya. Gue tanya sekarang sama orang-orang yang badannya kayak gue, lo kalau pake sepatu begini susah kan? Apa lo? Jadi ini mempermudah kehidupan gue. Pokoknya intinya ini benar-benar kalau ya setelah gue lihat langsung dipraktekkan enak dengan ya? Ownernya serius. Ya mempermudah benar. Serius. Dan simpel banget, bener jadi kayak slip on udah. Iya. Sebenarnya gini, banyak yang nanya di sepatu hike itu cocok gak sih bang pakai studless gitu. Kalau di low kan enak kan ya jadi slip on. Iya. Yeah. Kalau di Jordan nih, jadi bisa kan di Jordan pakai gini? Bisa nih. Ternyata. Bisa. Ya cuman kalau di Jordan. Saran gue mendingan itu seperti lo bilang, karena gue juga baru tahu kan tadi bisa mix and match. Lo mendingan mix and match, jadi kayak misalnya Spider-Man ini cocoknya warna apa, lo kan bisa milih sendiri, dan studless-nya juga bisa milih sendiri gitu. Mudah-mudahan kedepannya warnanya lebih banyak ya, mestinya pasti lebih banyak lah kalau menurut gue. Iya, warna-warna yang aneh lah, yang aneh. Iya, kayak sekarang kan, Warna eye-catching. Eye-catching. Kalau gitu tadi kita udah bahas semua tentang studless. Dan ternyata hasilnya oke, karena sudah dipraktekkan langsung. Jadi sekian... Apa ya? Sekian review studless, cara pemasangan studless, dan cara pembeliannya semuanya dari kita. Dan ternyata cocok di sepatu Jordan. Jordan 1 cocok. Intinya buat semua sepatu sneakers. Intinya buat semua sepatu lo yang lo nggak mau ribet, lo pakai studless. Langsung follow IG studless. Oke? Okay? Di sini. Di sini. Iya. Sekarang yang baru. Jangan anak. Ya udah kalau gitu sampai ketemu di review atau unboxing Deep Sky TV lagi. Gue Said dari Shoebox ini dan Deep Sky dari Shoebox TV dan studless. Lu nama-namanya. Oh, nama ya. Vito dan Adam dan Jordan. Assalamualaikum, Adam Jordan. Yeah. Apa?